Berapa kita kalau kita abi? Ya, kayak gitu bibi harganya. Enggak, kalau kita abi itu berapa? Abi 18 riyal. Ya, baik, kam nu abi hadha? Numalli hadha kam? 18. Ha? Kam? 18. Ini fokus yang kita beli ini nih. Ini gas masak. Kam akhir ya? Akhir 100 ريال 70 ها 75 ها 75 75 ايوه ها bukannya sama gimana bibi menurut bibi harganya ini dong bantu kita. Hah? Akhirnya Izu jadi beli. Oke. Jadi berapa? 100 ya? Oke. Ini harganya 100 karena sudah diisi kan. Dia sudah full. Begini nih suasananya betul-betul haraj. Kita mulai nge-shot dari sini tadi nih, dari masjid ini. Agak berat nih. Ini sudah mulai senja ini. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali kawan-kawan di channel MNR Kanada ini, dan saat ini saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengunjungi tempat yang sebenarnya tempat ini pernah saya liput sebelumnya, tapi agak lama ya. Kalau bahasa kita ini namanya mungkin kurang lebih pasar loak. Kalau bahasa Arabnya Harraj. Ya, disinilah di kota Mekah kawan-kawan. Barang-barang bekas atau second dijual. Segala barang ada di sini nih. Coba kawan-kawan sekalian, luar biasa. Dan ya, biasanya di sini tuh kawan-kawan, karena di Saudi pada umumnya, terutama warga Mekah, jadi mereka itu memakai barang-barang mereka itu tidak lama. Makanya rata-rata barang bekas yang dijual di tempat ini itu biasanya bagus-bagus. Nah, seperti ini gambarannya. Tapi ini mah kayaknya betul-betul bekas ini. Barang-barang bekas yang sudah dipakai lama. Oke, saya saat ini bersama Izu Maki. Ini dia nih. Ini orangnya. Oke, ikuti terus kawan-kawan. Tayangan ini saya liput insya Allah dengan lengkap bagaimana situasi di pasar loak yang ada di tanah suci kota Mekah ini. Lokasi ini tidak jauh dari Jabal Nur kawan-kawan. Tidak jauh dari Jabal Nur. Yang kita beli sekarang ini Hamubah. Oke. Okay. Ya, baik, kam nu abi hadha? Numalli hadha kam? 18. Ha? Kam? 18. Ini fokus yang kita beli ini nih. Ini gas masak. Eh, tawar. Tawar bi. Ya. Kam akhir ya? Akhir 100 ريال 100 ريال 70 ها 75 ها 75 ايوه
Dibeli ini. Iya, memang cukup besar sih. Ah, bukannya sama? Gimana Bibi, menurut Bibi? Harganya ini dong. Bantu kita. Hah? Gede ini, saya sama, oke, berarti gimana? Oke. Akhirnya Izu jadi beli. Oke. Jadi berapa? 100 ya? Oke. Ini harganya 100 karena sudah diisi, kawan-kawan. Dia sudah full. Begini nih suasananya. Betul-betul haraj. Kita mulai nge-shot dari sini tadi nih, dari masjid ini. Agak berat ini. Ini sudah mulai senja ini. Tuh. Ini kopi ya. Ini alat-alat bangunan. Ini pompa air, mesin dinamo. Nah, ini yang di Masjidil Haram itu kan kawan. Tong air zam-zam. Ternyata bisa dibeli di sini ya. Bagus. Kayak ini nih barang-barangnya ya Allah. Barang pecah belah, gelas, piring, segala alat dapur bisa dibeli di sini, bisa ditemukan. Ini sudah maghrib. Lemari bekas banyak banget. Ya udah, kalau nggak ada kita beli itu aja ding. Hah? No, no.